dari Cikarang. Cikarang. Klaten, Pak. Klaten, ya. Coba lagi. Baliknya kapan? Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur, ya. Ini Pak. Ya, makasih. Oh, gratis, jam mungkin gratis. Masukin. Fotoin. Jangan nyampah ya, jangan nyampah. Salah sandalnya hilang. Kalau pakai jas. Saya belakang TikTok selfie Pak dari Surabaya Pak. Surabaya yo. Ciki tadi namanya. Ciki. Makan jangan ada siapa Saya tunggu fotonya sampai jam 3 ya. Foto Hah?
menang ini tribunmu rusak lho. Sini, Pak. Sini, Pak. Oh, sini ya. Oke. Okay. Mana? Eri. Halo ya. Sama keluarga di Solo ini, Pak. Iya, dari tahun mau pulang ke Semarang sama keluarga dari Purbalingga. Jadi kita ke Solo dulu, hampir sambil makan siang ngelihat ya kebun binatang yang ternyata sudah disulap berubah. Yang datang banyak, konsepnya juga tadi disampaikan menarik, makin terbuka. Kalau dulu kan binatangnya banyak di penjara gitu ya. Sekarang dibuka dan orang bisa ngelihat secara langsung, bisa berinteraksi, dan ini bagian dari anak-anak, orang tua bisa makin menyayangi binatang dan punya suasana yang segar ya. Tapi tetap harus hati-hati, ikuti seluruh perintah dari petugasnya, biar aman. Imbauan ya untuk pengunjung, Pak, kan masih banyak sampah juga. Ya, benar ini. Terus saja tadi saya ingetin juga pada pengelola kalau perlu dipakai halo-halo. Jangan nyampah, sampahnya dibawa, dikumpulkan, ditaruh di tempat sampah. Dan edukasinya harus terus menerus ya. Mudah-mudahan nanti ada yang patroli sampah. Dan itu mengedukasi masyarakat ya. Oke, ya. Lo gimana? Lo. Iya. Kamu nanya. Mantap ya. Ini dong, Maju zoom. Pak Kejar. Pak Kejar.